Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ke channel YouTube Kamar Tami BDME Posleke tentu sebagai yang pertama bagi yang ke-10. Ini ada lagi. Berdari itu Iklis CP Graha Novel bagi yang pertama yang dibawakan dari Eri Indra Gunawan. Katanya sih ini tarik untuk Iklis CP Novel. Graha Novel bagi yang pertama dapat di belajar kembali setiap hari Selasa antara jam 3 sore PP jam 5 sore. Wah, lama banget ya. Nah, makasih. Ini dibawakan dari Graha Novel bagian pertama. Iklis Novel ke Sri Girl. Dia dibagi dari beberapa tahapan, yaitu tema adalah dia dari buku dari ke Sri Girl. Temanya adalah persahabatan, alurnya maju. Dibagi dari 5 bagian. Dia bab di sini. Yang pertama adalah perkenalan. Ianya seperti ini. Saya dan Sipa sedang ada di balkon kamarku demi menikmati angin sejuk dan pemandangan sekeliling akan banyak hal. Yang kedua, Tinta langsung mengambil spray tersebut dan memberikannya kepadaku dan Sipa. Yang ketiga, saya mengaruh barangku lalu menuju ke kamar Alicia. Nah, konfliknya adalah Sipa masih menyimpan tutup foto kudinanya. Alicia malah menurut ideku yang aneh. Limitnya adalah ada 5. Nah, yang pertama, saya berdiri, nanti berdiri dan meloncat. Yang ini, jika ambil pati di gua hantu. Lalu, di giga pun cepat-cepat menggalin sendok. Dan, satu lagi, saya mendorong batok kelapa yang super besar itu, bla 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 bla. Dan terakhir adalah saya, kalau hantunya tinggal di seluruh island, akan kehilangan tempat tinggal sama tuan saya. Anti klimatnya cuma ada satu. Saya naiki tubuh kerempok, menyanyi di jalan seperti kerempok, karena itu bla 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 bla. Dan sayanya adalah kunang-kunang itu iseng. Mas satu, sama seperti yang anti klimat tadi. Itu. Kunang-kunang iseng, itu iseng, dan masuk ke mulutku dengan ada kutelan. Widih. Yang ketiga ada toko. dari 4 itu, ya dibagi berapa banyak di sini. Yang pertama adalah toko broker dunia semua ada satu, yaitu Nasasa Pingkan Nutantika panggilan Pingka. Yang ke angka dunia semua ada 4 itu Tinta Tilpana panggilan Sinta, Santi Tilpana panggilan Santi, Meli Penny panggilan Meli, dan Lisa Molika panggilan Lisa. Toko Liga Gunia adalah Sipa Nakwa panggilan Sipa. Toko figura itu dibagi 3 bagian itu Lisa, Kevier, dan Nelsie. Yang keempat adalah mengokokan di sini. Ada gitu di sini. Lisa terus manggil namaku demi minta tolong. Yang kelima tutup pandang. Itu bagian yang pertama ini di sini. Saya berjalan nyakesan menuju bangkuku sama Sipa. Dan bahasanya adalah ibu bola. Ibu bola itu adalah gaya bahasa itu merujuk dengan kata-kata yang dilibat agak kelebihan. Misalnya, seperti banting tubuhku ke kasur sehingga pemantu naik tuh ketika di atas favorit. Amanatnya adalah dari ketika dari awal sampai akhir dari buku ini, The Seeker, adalah semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia boleh membenci antara satu sama lain. Nah, demikianlah dari untuk isi novel dari Intinya novel The Tiger. Nah, untuk ini aplikasi LED dapat dimainkan dari besok di 3 dan 5 sore. Cuplikan yang kolaborasi antara Babes Rara Cookie dan Babes Catherine. Judulnya adalah apa ya? Lanjutnya cerita dari The Tiger. Alamat 20 ini kompel ini The Tiger. Saya Donio Dia berada kosa di Makati Iklin. Suruh teman saya kirimin video lalu di Google Drive teman bang. Saya ke John yang dia berada kata tapi lupa dia akan dikelanjutnya. Bagi cerita breaking akan cerita breaking di sini. Saya John yang dia berada kata tapi lupa yang kami video kami selanjutnya.